Kalian tahu nggak tentang hutan belantara yang ada di kampung kita tuh? Tahu lah, kenapa emang? Dengar-dengar hutan tuh nggak ada yang berani masuk kan? Emang ada apa di dalam hutan tuh? Oke, nanya lagi. Ya, ada hantu lah, masa ada warkop situ? Gimana kalau kita masuk ke dalam hutan tuh? Ah, janganlah. Ada-ada aja kok nih. Aku penasaran, ada apa di dalam hutan tuh? Bal, hutan tuh angker. Orang kampung aja nggak berani masuk ke situ. Yang udah masuk ke situ aja nggak bisa balik, apalagi kita. Betul tuh. Makanya itu, kita masuk ke dalam hutan itu dan kita buktikan bahwa hutan itu tidak angker. Ah, janganlah. Ada-ada aja. Siapa yang mau masuk ke dalam hutan tuh? Aku traktirin bakso di sekolah. Ya udah, boleh lah. Mana orang ini? Sorry, aku tadi lagi makan. Ya udah, yuk masuk terus lah. Tapi baris sih? Alah, biarin aja, keburu malam nanti kita masuk terus. Aku udah gak enak dari tadi. Kenapa? Gak tahu, merinding. Gimana nih? Alah, gak apa-apa, biasa aja. Gak ada apa-apa pun di hutan. Yalah, masuk terus lah. Cepet. Hati-hati, jangan kena mata. Aduh, mana orang ni? Halo? Halo? Mana kalian? Aku sendiri ni. Kami sudah masuk tengah hutan ni. Alah, jauh kali. Ya udah, masuk terus kemari. Ya, tungguin. Jangan tinggalin aku. Cepat. Kita tunggu di mana nih, Sil? Sin. Si Parisi tahu posisi kita di mana sekarang? Enggak tahu ya. Cak aku telepon lu, jangan nanti dia enggak tahu kita di mana. Oke, cak aku telepon lu. Ya, ini gimana? Cak, aku telepon lagi. Ya, dia matiin lagi nih. Kayak mana? Ih, kok bawa kali dia? Sinilah, biar aku telepon. Woi, Parisi. Kok lama kali kau? Kami di bawah pokok yang besar nih. Kesini terus, kami tunggu di sini. Cepet. Halo. Halo. Gimana? Halo. Ya, dimatiin. Ya, dimatiin. Udah, biarin aja. Gimana, kita tunggu di sini aja. Mana orang nih? HP aku mana lagi, ya Allah. Udah mulai gelap lagi nih. Duh.
Bal, ini dah gelap kali ni. Gimana kita, kalau kita sambil nunggu Parisi kita buat api unggun? Gimana? Mau buat di mana? Ya di sekitaran sini lah. Ya udah, yuklah. Kita cari kayu. Karena depan. Duh. Baguslah. Dah ada juga ni apa. Bal, ya kita udah lama nunggu Parisi ya. Kenapa enggak datang dia? Apa dah sesat dia di hutan ni? Hati aku dah kena lagi ni, Bal. Gimana kalau kita cari dia sekarang? Mungkin dia kenapa-napa tu. Alah, enggak usah Yasin. Kita tunggu di sini aja. Datang Parisi kemari, baru kita eksploitasi hutan ini dan kita cari apa yang sebenarnya ada di dalam hutan ini. Bal, udah ah. Ayo pulang jauh. Ini udah malam lagi ini. Habis itu kita harus cari dia lagi. Siapa tahu kalau kita pulang nanti, kita jumpa dia di hutan. Nggak mungkin sih, nggak mungkin kita bisa pulang lagi. Kita udah jauh masuk ke dalam hutan ini. Kita pun nggak tahu di mana Parisi sekarang. Lebih baik kita tunggu di sini aja. Nanti pun Parisi akan lihat api unggul kita di sini. Tapi Bal, aku takut di sini, Bal. Nanti kalau dia kenapa-napa gimana si Parisi itu? Tenang sih, nggak usah takut, ada aku di sini. Si Parisi itu nggak akan kenapa-napa kok. Tolong! Ya, Bal. Kau dengar gak suara tadi? Kayak ada orang minta tolong, ya? Ya. Yaudah, yuk. Yuk. Jangan ribut, jangan ribut. Hati-hati. Tolong! 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 Tidak akan kupenggal kepala kau sendiri. Tapi akan kupenggal kepala kau bersama dua teman kau. Woi! Ya bagus, Bal. Bang, apa sih? Parisi, kamu gak apa-apa kan? Banyak tubuh manusia yang sudah dimutilasi di sini. Sekarang ini pun dah pagi. Kita pun sudah berhasil memecahkan misteri yang ada di hutan ini. Sekarang kita keluar dan membawa keluar bajingan ini.